Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rizky News. Hai. Oke teman, di video kali ini kita bakal bikin video yang berbeda ya. Kali ini Rizky bikin video bareng siapa? Mas Wahyu. Ya, bareng Kak Wahyu. Nah, di video kali ini kita bakal makan bareng. Ya, seperti mukbang sih, tapi bukan mukbang. Kali ini kita mau nunjukin ya gimana sih cara seorang difabel itu makan. Kan si Rizky difabelnya tunggagaksa seperti ini yang tidak memiliki jari. Kan tapi Mas Wahyu tunggagaksa juga tidak memiliki pergelangan tangan. Dan Mas Wahyu kesehariannya selalu menggunakan kakinya untuk makan. Ya, segala sesuatu yang dilakukan oleh Kak Wahyu itu menggunakan kaki. Jadi di video kali ini kita mau nunjukin sih kepada teman-teman gimana sih caranya kita makan, cara Kak Wahyu makan, cara Rizky makan. Dan langsung saja ya, di sini langsung makan. Nah, makan. Ya, yuk makan. Kali kita ini makan. Kita makan apa? Kita makan bakso nasi. Bakso pakai nasi. Ini mumpung musim hujan, jadi enak ya, Mam. Bakso hangat hangat. Yuk. Kita daki, Mas. Jadi gitu ya teman-teman. Rizky kalau makan itu menggunakan tangan dua diapit seperti ini. Sedangkan Kak Wahyu makan menggunakan kakinya diapit ya pakai jari-jarinya. Ya mungkin teman-teman yang baru lihat sedikit terkejut sih. Kok bisa sih makan pakai kaki? Kok bisa sih makan pakai tangan dua? Ya mungkin karena kita udah terbiasa ya. Jadi enak sih makannya. Lanjut kita makan dulu ya. Makan dulu ya. Oh iya, sebelumnya pasti ada yang nanya. Cuci tangan, cuci kaki, cuci piring, siapa? Kami sudah cuci kaki. Saya sudah cuci kaki. Oke. Ya jadi, Kak Wahyu ini sebelum makan itu pasti udah cuci kaki. Karena segala sesuatu yang dilakukannya tadi menggunakan kaki gitu. Betul. Kalau nggak cuci kaki mah jijik lah. Jadi selalu jaga kebersihan ya guys. Ya. Apalagi pandemi ya. Jadi ya harus jagalah kebersihan. Makan pakai masker juga enggak? Ya enggak lah. Mau kerupuk? Boleh. Oke teman-teman, aku itu paling suka kerupuknya itu langsung nyemplung di baksonya. Kenapa? Karena gimana ya, rasanya itu berkuah-kuah gimana gitu. Gini? Nah, setelah itu kita rendam dengan kuah bakso. Kalau Rizky gimana? Kalau Rizky tapi kalau makan bakso, dia makan sendiri, kerupuknya sendiri gitu. Wah, jadi ini seperti tim campur dan tim pisah-pisah. Ya, kayak bubur. Bubur diaduk sama yang tidak bisa diaduk. Oh berarti Rizky suka bubur yang tidak diaduk ya? Kalau untuk bubur macam-macam jadi semua entah diaduk entah tidak diaduk Rizky suka. Sama sih rasanya. Kalau aku suka yang diaduk. Rasanya merata. Iya. Gak ada bedanya sih rasanya. Ya mungkin teman-teman aja yang
pada pro kontra diaduk atau enggak diaduk. Dan kembali lagi pada selera. Iya, betul. Nih, kerupuknya jadi lembek, berkuah kuah bakso. Mantap. Jadi kita selalu bikin video perihal disabilitas, bukan mencari kesedihan ya. Tapi di sini kita bikin, kita di sini bikin video-video disabilitas, bikin video-video kedepannya, bikin video-video selanjutnya, sebelumnya itu kita hanya memiliki visi-misi edukasi sih. Gimana sih supaya teman-teman yang disabilitas atau teman-teman yang tidak disabilitas itu tahu perihal kegiatan teman-teman disabilitas itu seperti apa, kemudian apa yang harus dilakukan oleh teman-teman yang disabilitas kepada kita teman-teman disabilitas seperti itu. Ya intinya hanya pengen mengedukasi sih supaya teman-teman lebih tahu tentang dunia disabilitas. Kalau masuk gak apa-apa. Masuk aja. Ini cukup kan. Eh jarak untuk kalau. Ken? Ya apa itu? Ya apa? Wah. Banyak terima kasih. Kasih. Ada. Tutup. Wah, ditambahin lagi nih. Udah cukup. Jangan ditambahin lagi. Pegas. Oh iya. Rizky suka ya. Pegas sama yang biasa aja. Kalau dulu Rizky suka makan pegas. Karena sekarang klubnya tidak mencukupi untuk seperti memori api full. Karena kalau udah sensitif tidak suka tegas sekarang. Kalau dulu suka, mungkin karena kebiasaan makan tegas ya, lama-kelamaan kalau gak cocok, jadi ya nolak. Ditolak. Jadi gitu, kita hanya pengen berbagi kepada teman-teman gimana sih kalau seorang disabilitas itu ya kecariannya itu ngapain aja, terus cara mereka gimana dan lain-lain. Nanti kita bakal share dalam bikin video-video perihal disabilitas yang banyak sekali supaya teman-teman yang disabilitas itu gak canggung kepada teman-teman disabilitas, begitupun sebaliknya. Jadi jangan ragu kalian untuk menyapa duluan. Oke. Itu sih, jadi mungkin ya ini dulu video kita sedang makan, kita mau lanjut lagi makannya supaya lebih enak. Jadi ini dulu ya video perihal kita gimana sih cara makannya, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe selalu pantengin channel kita ya, yaitu channel YouTube Rizky. Ditunggu, bye bye.